Ibu kabarin saya ya, kapan bisa video call-an. Makasih ya, Bu. Ketika saya diajak untuk bikin film bertemakan piknik ya, saya pikir oh menarik juga kalau saya bisa bercerita tentang seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja dan dia sangat berhasrat ya untuk piknik gitu sendirian. Tapi ada aja hal yang muncul gitu ya ketika dia piknik sehingga pikniknya itu tidak sesuai dengan yang dia bayangkan begitu. Terutama di zaman teknologi udah semakin maju ya seperti sekarang ini dengan satu smartphone gitu kita bisa mengakses pekerjaan dari manapun dan kapanpun gitu dan itu juga artinya kita bisa diakses gitu ya kapanpun dan dari manapun juga gitu itu membuat me time itu menjadi tidak mudah ya untuk bisa diwujudkan gitu terutama untuk seorang ibu untuk mengabaikan hal-hal yang terutama urusan rumah tangganya gitu itu sangat sulit lah kalau menurut saya kalau untuk urusan directing yang paling sulit bagi saya adalah ketika saya harus mendirect Yesi pemeran utamanya karena semua lawan bicaranya itu hadir secara virtual tidak ada yang ada langsung di depannya gitu. Jadi ada yang lewat video call, ada yang lewat telepon, ada yang lewat text message gitu ya. Juga bagaimana saya harus nge-set pace film ini ya dan juga angle-angle shot-nya supaya pada akhirnya saya bisa menghasilkan sebuah rangkaian gambar yang tetap enak untuk ditonton gitu. Halo, saya Yesi dan ini adalah debut acting saya. Saya ditunjuk langsung oleh Aryani Darmawan untuk berperan sebagai Sisi di film Justana Squelatis. Karakter Sisi di sini adalah seorang ibu, istri, dan wirausahawan yang pembawaannya tenang, tapi mungkin banyak menyimpan grundel di dalam hatinya karena tuntutan dan tekanan dari pekerjaannya. Saya bisa relate banget sama Sisi karena saya kurang lebih mempunyai kendala yang sama dan mungkin pengalaman yang sama juga dengan Sisi. Nah, mungkin ibu-ibu yang lain juga ya, sama. Nah, selamat menonton ya! Kemungkinan paling mungkinnya adalah Jumat karena di perkiraan cuaca itu tidak turun hujan. Sedangkan sisanya sampai minggu depan, minggu-minggu depan lagi juga kayaknya hujan terus gitu. And action!